Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Bang, gue baru putus nih sama cewek gue. Niatnya mau set, malah nonton nobar gagal set gue. Makasih Bang udah menghibur. Nah, mantep tuh Bang. Memang nobar adalah obat dari segala macam penyakit. Mulai dari sakit hati sampai sakit perut. Bahkan nobar juga bisa jadi teman makan, teman tidur, bahkan teman pas di WC. Halo warga nobar yang gak sabar nonton MU di akhir pekan. Oke, apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film baru lagi berjudul Credit Knife People yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang seorang pria pemabuk, madesu, dan kurang tidur yang diremehkan oleh orang-orang. Tapi tanpa mereka sadari, dia adalah seorang legenda master pedang paling berbahaya di daratan Cina. Bahkan dia juga menguasai sebuah pedang yang tidak akan mungkin bisa dimiliki oleh pendekar lain. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Credit Knife People. Film dibuka dengan menampilkan sosok wanita penyihir yang sungguh membuat saya tergoda. Dan di sini dia terlihat bersama dengan anak buahnya. Tanpa banyak cincong, dia pun langsung menyerang seorang pendekar pedang beserta murid-muridnya. Pertempuran yang dahsyat itu pun akhirnya dimenangkan oleh si penyihir. Namun, sang pendekar tidak mau kalah semudah itu. Oleh karenanya, dia kembali bangkit dan menyerang mereka. Tapi lagi-lagi si penyihir dan kedua anak buahnya mampu mengalahkan pendekar pedang hingga terluka parah. Dan ternyata penyihir ini ingin mengincar sebuah pedang legendaris. Ketika mereka sedang berdialog, tiba-tiba seorang pria asing yang memakai caping seperti kungla muncul di hadapan penyihir. Pria bercaping tersebut memiliki julukan maniak pedang, tapi saya lebih suka menyebut dia Zhang. Dan di wilayah tersebut, dia terkenal sebagai ahli pedang yang tidak pernah terkalahkan. Tanpa berlama-lama, Zhang pun langsung menyerang penyihir dan kedua anak buahnya. Rupanya, Zhang sedang mencari seorang penempa pedang yang menempa pedang legendaris bernama Zhan Lu yang kini dia pegang. Hanya saja, si bapak-bapak pendekar pedang mengatakan kalau orang yang dicari Zhang sudah termakan aura jahat dari pedangnya. Dan karena tidak mau memberikan info apapun, Zhang pun tanpa basa-basi langsung menghabisi sang pendekar pedang. Kemudian, Zhang yang baru saja pulang disambut oleh istrinya yang sedang hamil. Tidak lama setelah itu, istrinya merasa sakit perut dan bayinya mulai menendang-nendang ingin segera keluar ke dunia. Namun di waktu yang bersamaan, ada seorang pria tua yang mengaku sebagai master pedang datang menghampirinya. Selain itu, dia juga merupakan seorang penempa pedang yang dicarinya selama ini. Di bawah hujan deras, si master ingin mengambil alih pedang Zhan Lu yang pernah dia berikan kepada
Zhang, sebab pedang tersebut lama-kelamaan akan menggerogoti dirinya. Apalagi pedang itu juga bisa membawa nasib buruk bagi Zhang dan istrinya nanti, bahkan bisa membunuh seluruh keluarganya. Akan tetapi dia tidak mau menyerahkan pedang Zhan Lu sebab dia masih membutuhkannya untuk melindungi keluarganya dari mara bahaya. Mendengar itu, sang master pedang pun pergi membiarkan Zhang untuk hidup dengan takdirnya. 20 tahun kemudian, nama Zhang berubah menjadi legenda pendekar pedang yang tersohor di daratan Cina. Meskipun begitu, sebagian orang masih tidak percaya dengan cerita tersebut sebab mereka tidak pernah melihatnya secara langsung. Bersamaan dengan itu, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Xiao Huling yang sedang menyamar sebagai laki-laki. Di sebuah kedai, dia berusaha meyakinkan orang-orang yang masih meragukan Zhang. Namun, gara-gara perkataannya tersebut, ada seorang pendekar amatir yang tersinggung karena dia tidak percaya kalau Zhang benar-benar ada di dunia ini. Alhasil, dia pun langsung menyerang Ling saat itu juga. Dan secara mengejutkan, Ling mampu mengalahkan pendekar botak itu dengan sangat mudah. Sementara itu, di jalanan kota terlihat sekelompok pendatang baru yang sedang beristirahat sebentar. Dan ternyata salah satu di antara mereka adalah Zhang yang menyamar sebagai orang biasa dan membaur bersama kelompok bandit. Kemudian, Zhang bermain judi sambil mabuk di sebuah kasino sederhana. Tapi karena dia dianggap curang, dia pun dibawa oleh sekelompok orang dan langsung dikeroyok hingga babak belur. Di tengah keributan itu, tiba-tiba Ling datang dan menghentikan pengeroyokan tersebut. Selain membela Zhang, dia juga ingin membeli batu hantu yang dibawanya, yaitu sebuah batu yang sama dengan milik mendiang istri Zhang. Ini sih kalau kata Ki Arjuna namanya jimat. Malam harinya, Zhang terbangun dari mimpinya yang mengingatkan dia bahwa batu hantu itu adalah benda berharga yang tidak seharusnya dimiliki orang lain. Sontak, dia pun bergegas untuk menemui Ling dan mengambilnya kembali. Di tempat yang sama, Ling baru saja mencuri bahan makanan. Lalu setelahnya, dia membawa makanan itu untuk dibagikan kepada anak-anak yatim piatu. Rupanya, dia memang sudah dikenal sebagai seorang pijilante yang selalu menolong orang lemah dan dianggap laki-laki karena selalu memakai kumis. Tidak lama kemudian, Ling keluar dari tempat tersebut untuk pulang, tapi dia malah bertemu dengan Zhang yang ingin mengambil batunya kembali. Tidak semudah itu, Perguso, Ling yang sudah mengeluarkan uang untuk membelinya pun langsung pergi. Dan seketika, Zhang pun naik pitam dan mengerahkan teknik kungfunya untuk merebut batu tersebut. Sayangnya, duel itu terhenti gara-gara keluarga Ling datang. Di sini akhirnya terungkap kalau Ling adalah seorang anak bangsawan yang kini dirawat oleh bibinya setelah menjadi yatim piatu. Di sini sang bibi tampak sangat marah sebab dia tidak ingin melihat Ling menjadi vigilante lagi. Sebagai perempuan dari keluarga terhormat, dia seharusnya berdiam diri di istana dan belajar menjadi perempuan yang bermartabat. Oleh sebab itu, bibinya pun berniat untuk menjodohkan Ling dengan anak seorang master bela diri dari keluarga Tian Wen. Dan hal ini menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditolak olehnya. Lalu di sisi lain, kita diperlihatkan dengan pria bernama Zhao yang hendak dinikahkan dengan Ling. Dan di sini, dia terlihat sedang mabuk. Tidak lama kemudian, Ling datang ke sana sambil menodongkan pedang ke lehernya dengan harapan pria itu menolak perjodohannya.
Namun sayangnya ancaman itu sama sekali tidak mempan. Bahkan Zhao dan ajudannya mampu menyudutkan Ling dengan sangat mudah. Beruntung Zhang datang di waktu yang tepat untuk menolong Ling. Tidak hanya menolong, Zhang juga bermaksud menagih batu hantu yang dipegang oleh Ling. Tapi wanita itu tidak mau memberikannya secara gratis. Keesokan harinya, Zhang dan kelompok banditnya hendak pergi ke luar kota. Hanya saja ketika sudah sampai di gerbang kota, tiba-tiba ada orang jatuh dari sebuah bangunan tinggi. Dan tidak disangka-sangka, itu adalah mayat Zhao yang tertancap pedang milik Ling. Padahal jelas-jelas semalam Ling tidak menghabisinya. Meski begitu, kelompok bandit ini tetap melanjutkan perjalanan sesuai rencananya. Sementara itu, Zhang sedang membuka peti mencurigakan dan ternyata Ling sudah berada di dalamnya. Dia sengaja membuntuti Zhang karena dirinya sudah dituduh sebagai pembunuh Zhao. Di sini, Ling sadar kalau hal tersebut sengaja dilakukan agar keluarganya berperang dengan keluarga Zhao alias keluarga Tian Wen. Dan benar saja, keluarga Ling tiba-tiba mendapat serangan dari utusan keluarga Tian Wen. Xiahou Ling Shao Dai Meng Chu. Xue Xi Yun Hai Cheng. Bibinya Ling kemudian meminta ajudan pribadi untuk mencari Ling dan membawanya untuk diinterogasi. Malam harinya, ajudan yang tidak lain adalah pamannya itu langsung menyeretnya dari sana. Akan tetapi, Ling tentu saja tidak mau karena dia bukanlah pembunuh. Selain itu, dia juga ingin mencari pelakunya seorang diri. Ling pun berniat pergi, tapi yang terjadi, dia malah dikepung pasukan. Beralih ke tempat Zhang yang terlihat sedang mabuk mengingat memori masa lalunya, di mana sang master pedang telah mengutuk nasibnya gara-gara tidak mau mengembalikan pedang Zhan Lu. Bahkan dia kini sudah kehilangan anak dan istrinya karena kesurupan aura jahat dari pedang tersebut. Untuk menenangkan diri, dia pun berniat pergi ke suatu tempat. Tapi di tengah jalan, dia malah tidak sengaja menemukan Ling yang pingsan di kandang kuda. Sementara itu, pihak Tian Wen sedang dalam perjalanan menuju istana keluarga Ling. Di sini, mereka dipimpin oleh seorang master bela diri bernama Xin atau kita panggil saja dia Xin Samidi. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Ling yang baru sadar setelah mendapatkan pengobatan masuk angin. Zhang juga bingung kenapa wanita ini tidur di kandang kuda semalam. Setelah Ling membaik, dia pun kembali menagih batu hantu miliknya yang sebelumnya diambil Ling. Tanpa mereka sadari, kota itu telah didatangi oleh pasukan Tian Wen yang siap merujak keluarga Ling. Karena masalahnya sudah semakin membesar, kedua belah pihak pun berkumpul. Kali ini, mereka bersiap untuk berperang satu sama lain sebab sudah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Tanpa banyak cincong lagi, Samidi pun langsung menyerang keluarga Ling saat itu juga. Selain mendeklarasikan perang, dia juga mengerahkan anak buahnya untuk memblokir kota. Karena jika memblokir Instagram, mereka tidak bisa. Sehingga mereka yang kini bertempur di dalam kota tidak bisa melarikan diri. Sementara itu di tempat lain, Ling sedang bersembunyi bersama dengan Zhang. Di sini dia memberitahu bahwa keadaan di kota sedang kacau sebab keluarga Tian Wen sudah menyerang kediaman keluarga Ling. Mendengar hal itu, sontak membuat Ling ingin pergi demi menyelamatkan keluarganya. Namun, Zhang berusaha menghentikannya. Setelah suasana hatinya sedikit tenang, Ling berniat mengembalikan batu hantu yang waktu itu diambilnya. Kemudian, Zhang curhat kalau batu hantu tersebut merupakan salah satu koneksi yang menghubungkan dengan anak perempuannya. Apalagi anaknya juga memiliki batu yang sama.
Hanya saja dia tidak tahu di mana anaknya berada sekarang. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba salah satu teman Zhang yang bernama Su datang dan memberitahu mereka kalau mereka tidak bisa terus bersembunyi sebab cepat atau lambat para pendekar Tian Wen akan menemukan mereka. Akhirnya Ling memberitahu jalan tikus agar bisa keluar dari kota dengan aman. Sayangnya Ling tidak bisa ikut bersama dengan kelompoknya Zhang karena dia harus kembali ke kediaman keluarganya dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Alhasil dia pun pergi ke arah yang berbeda tanpa memberitahu Zhang. Tapi sebelum pergi dia sempat menitipkan batu hantu kepada Su yang kemudian dikembalikan pada Zhang. Sedangkan di sisi lain pertempuran antara kubu keluarga Ling dengan Samidi masih terus berlangsung dengan sengit. Sayangnya, salah satu paman Ling malah berkhianat dan menyerang si Bibi dalam pertempuran tersebut. Ling yang baru sampai pun sangat kecewa pada sang paman yang tega-teganya mengkhianati keluarga sendiri. Sontak Ling pun berusaha membalas, tapi tiba-tiba... Di pertempuran ini, Zhang melawan dengan sangat percaya diri sebab dia adalah seorang legenda yang dianggap sudah tewas tapi kini kembali menunjukkan taringnya. Tidak tinggal diam, Samidi pun menyuruh pendekar-pendekar terbaiknya untuk melawan ahli pedang tersebut. Tentu saja Zhang berhasil mengalahkan mereka dengan mudah, apalagi dia kembali menggunakan pedang Zhang Lu yang dia sembunyikan selama 10 tahun. Dan kali ini dia akan menggunakannya lagi untuk mengalahkan Samidi CS. Melihat Zhang yang mampu menaklukkan seluruh keluarga Tian Wen, Ling pun terkesima dan masih tidak percaya kalau yang ada di hadapannya sekarang adalah Zhang Sang Legenda. Kemudian bibinya Ling memberitahu tentang asal-usul pedang Zhang Lu yang sangat berbahaya bahkan dianggap terkutuk oleh para pendekar pedang. Sebab pembuatan pedang tersebut memang memakan tumbal manusia. Dan setelah menceritakan itu, sang bibi meminta Ling untuk melakukan perjalanan ke Jiangzhou lalu meminta bantuan dari keluarga Ouyang karena dia takut Samidi CS akan menyerang lagi. Dan dalam perjalanan ini, Ling akan ditemani oleh Zhang dan Su. 你带上我的信物去一趟江宫历尽事，可否请你护送灵儿去江？愿将此物给你，我看得住。剩下的族人找个地方避一避，等一切安顿后。有数。 Singkat cerita, saat mereka bertiga sedang beristirahat, Ling dengan iseng mengganggu Zhang yang sedang bertapa. Rupanya Zhang sedang galau karena setelah menggunakan pedangnya, dia mulai merasa rapuh di mana aura jahat pedang itu terus berusaha merasuk ke dalam dirinya. Sementara itu, Su yang sedang mencari udara segar di hutan akhirnya sadar kalau ternyata bandit lain yang bernama Wu mengikutinya dari kemarin. Dan karena butuh tantangan lebih, Wu ingin ikut bersama dengannya. Tidak terasa, mereka berempat akhirnya sampai di sebuah desa yang dekat dengan area danau. Mereka kemudian singgah ke sebuah penginapan untuk beristirahat. Di tempat ini ada seorang pak tua yang terus mengoceh soal pendekar pedang yang mana itu hanyalah lucon untuk membohongi anak-anak. Kalau di sini sih nyebutnya Dongbos. Di desa tersebut, Ling juga bertemu dengan teman lamanya yang bernama Pan. Lalu pada malam harinya, semua warga desa berkumpul di aula desa sambil menikmati makanan dan minuman. Tidak lupa, mereka juga menghangatkan tubuh di depan api unggun.
Tidak lama kemudian, Ling menghampiri Zhang dan menceritakan tentang masa kecilnya yang suram, di mana dia tidak pernah melihat orang tuanya sebab dari kecil sudah diasuh oleh sang bibi. Di tengah pesta itu, mata Zhang tiba-tiba menghitam, lalu dia melihat masa depan di mana warga desa tersebut akan terbantai. Tapi di sini, dia masih belum yakin apakah itu nyata atau halusinasi. Pagi harinya, Ling mengambil pedang Zhan Lu untuk menyelamatkan keluarganya. Namun tentu saja dia langsung dihadang oleh Zhang. Hingga akhirnya mereka berdua pun rebutan pedang sampai baku hantam. Sementara di desa, Wu memberitahu Su kalau salah satu anggota bandit diculik oleh Samidi dan dia sangat yakin bahwa mereka pasti akan datang ke desa ini sebentar lagi. Bersamaan dengan itu, Zhang dan Ling akhirnya berhenti dan saling memaafkan karena bagaimanapun juga mereka harus bisa kerjasama demi menumpas seluruh keluarga Tian Wen. Ketika sedang mengobati lukanya Ling, Zhang memberitahu bahwa dia telah dikutuk Master Pedang gara-gara tidak mengembalikan pedang Zhan Lu. Dan ternyata yang dikatakan oleh Master Pedang benar-benar terjadi, di mana Zhang kerasukan aura jahat lalu tidak sengaja membunuh istrinya yang sedang hamil sebagai tumbal. Dan sejak saat itu dia sering kesulitan mengendalikan diri hingga kehilangan sang anak. Setelah curhat, Zhang dan Ling kembali ke desa untuk siap-siap melanjutkan perjalanan. Tapi sesampainya di sana, orang-orang malah terlihat menutup diri dan mereka berdua mulai memiliki firasat buruk. Tidak lama kemudian, seorang pria datang ke hadapan mereka dan mengatakan bahwa dia akan mengantar menyiapkan perahu setelah makan siang. Tanpa berlama-lama, Zhang dan Ling pun makan bersama di warung milik pria tersebut. Namun tidak disangka-sangka, ternyata pria tadi telah menaruh obat bius di makanannya. Tapi beberapa detik kemudian, Zhang kembali terbangun dan langsung menodongkan pedangnya ke arah pria tersebut. Zhang lalu memaksa si pria untuk menunjukkan di mana warga desa yang lain. Dan secara mengejutkan, dia melihat mayat Su yang tergeletak di atas jerami. Melihat fakta yang begitu menyakitkan, rasa sesak semakin menggerogoti diri Zhang. Dia lantas teringat kembali dengan kenangan bersama Su dan anggota bandit yang lain. Di alam lain, kita diperlihatkan dengan Master Pedang yang ternyata selama ini telah memainkan takdir Zhang dan orang-orang di sekitarnya. Karena kemarahannya yang terlalu dalam, Zhang pun akhirnya dirasuki oleh pedang Zhan Lu-nya lagi. Dan tanpa ampun, dia langsung menghabisi semua orang yang menghalanginya untuk mencari pembunuh Su. Di tengah jalan, Ling tiba-tiba minta gendong tanpa tahu kalau Zhang sedang kerasukan. Lalu saat hendak pergi melewati danau, Pan datang dan menyuruh Ling untuk menjauh sebab Zhang sedang kesetanan. Mendengar itu, pendekar pedang ini malah menebaskan pedangnya ke arah Pan. Zhang yang setengah sadar itu pun terkejut bukan main ketika melihat batu hantu yang keluar dari kantong baju Pan. Hal ini menandakan kalau sebenarnya Pan adalah anak perempuannya yang sudah menghilang sejak kecil. Saat Zhang sedang menyesali perbuatan tersebut, Samidi tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Sayangnya, Ling dan Zhang kalah.
Samidi lalu membawa Ling dan pedang Zanlu ke istana Tianwen. Di sini, Samidi terlihat sangat berambisi untuk mengembalikan kejayaan kerajaan leluhurnya. Dia berniat menggunakan kekuatan pedang Zanlu untuk menaklukkan wilayah-wilayah sekitar. Dan sebelum melakukan itu, dia pun menggunakan pedangnya untuk membunuh orang-orang yang tidak setia kepadanya. Setelah menghabisi orang-orang itu, Samidi terus menceritakan ambisinya untuk menguasai dunia, salah satunya dengan menguasai wilayah keluarga Ling. Di tempat ini, kita juga diperlihatkan dengan Wu yang ternyata sudah berkhianat dan berpihak pada Samidi. Bahkan, dia rela membiarkan Su meninggal dengan mengenaskan. Ling yang muak dengan Samidi pun tentu saja ingin berontak. Namun, tiba-tiba Samidi menghunuskan pedang ke lehernya. Di lokasi yang berbeda, Zhang baru tersadar dan berusaha untuk bangkit meskipun lukanya sangat parah. Kemudian dia terus meronta sambil menangisi jasadnya Pan. Dia terisak penuh derita begitu menyaksikan dengan matanya sendiri kalau anak perempuannya yang dicari olehnya selama ini malah bernasib tragis. Dengan penuh susah payah, Zhang menggali tanah lalu menguburkan jasad Pan seorang diri. Dia juga tidak lupa menuliskan nisan dengan nama yang diberikannya sewaktu lahir, yaitu Zhang Ling. Hujan turun begitu deras, sedangkan Zhang masih dalam kondisi tidak berdaya. Dia lalu melihat beberapa kenangan ketika pertama kali datang ke desa dan bertemu Pan. Selain itu, dia membayangkan jika keluarganya masih utuh. Tapi kenyataannya mereka sudah tewas karena pedang Zanlu dan Zhang menyalahkan dirinya sendiri atas kehilangannya tersebut. Pada akhirnya, Zhang kembali bangkit sebab mau tidak mau, dia harus merebut pedangnya lagi dan membumi hanguskannya. Dengan penuh tekad, dia langsung mendatangi bibinya Ling. Di sana, dia meminjam senjata milik pemimpin keluarga Ling itu agar bisa menyelamatkan keponakannya. Karena jika tidak, maka Ling bisa dijadikan tumbal oleh Samidi demi mendapatkan kekuasaan dengan pedang Zanlu. Singkat cerita, dia pun bertemu dengan Samidi dan tanpa banyak bacot, kedua ahli bela diri ini pun saling baku hantam dengan kekuatan yang sulit dibayangkan oleh manusia. Meski sempat kewalahan dalam pertarungan ini, Zhang berhasil merebut kembali pedang Zanlu dari tangan Samidi. Dan setelahnya, dia mulai memperlihatkan metode penempaan pedang rahasia yang bisa menggandakan kekuatan pedangnya. Di saat yang sama, Samidi juga terlihat melakukan ritual tertentu yang tanpa diduga ternyata dia bisa mengambil sari-sari kekuatan pedang Zanlu dan membuat duplikatnya. Alhasil mereka berdua pun kini sama-sama menggunakan pusaka terkutuk itu. Tapi berkat daya tahan tubuhnya yang telah menguasai pedang Zanlu selama berpuluh-puluh tahun, Zhang mampu mengalahkan Samidi dengan telak. Lalu tidak lama setelahnya, Ling datang bersama dengan Wu. Rupanya, Wu hanya pura-pura berpihak pada Samidi. Ling kemudian hendak mendekati Zhang tapi dihentikan oleh Wu karena dia merasa ada yang janggal dengan Zhang saat itu.
Dan benar saja saat ini Zhang sedang kehilangan kendali karena dirasuki pedang Zanlu. Lalu dengan cepat dia menyerang Wu hingga mengirimnya langsung ke alam baka. Zhang yang masih kerasukan itu kemudian mendekat ke arah Ling. Di sini, wanita itu sempat merasa bersalah atas semua kejadian ini sebab semuanya berawal dari kasus pembunuhan Zhao. Dia juga mengatakan kalau Zhang tidak bertemu dengan dirinya, maka Pan tidak akan tewas dengan mengenaskan. Mendengar itu, Zhang yang masih kesetanan pun langsung mencekiknya. Namun dengan sekuat tenaga, Zhang berusaha mengendalikan diri dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mengorbankan diri sendiri demi menghancurkan pedang Zanlu. Setelah itu, semua kenangan indahnya bersama Ling muncul di ingatannya bersamaan dengan pedang Zanlu yang hancur. Zhang kemudian tergeletak tidak berdaya dengan nafas yang semakin melemah dan perlahan terasa menyesakkan. Ling pun menangis mengiringi nyawa sang ahli pedang yang semakin lowbat. Pada akhirnya, Zhang pun berpulang membawa semua kutukan yang menempel di dalam dirinya. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa kita tidak boleh memiliki benda yang bukan hak kita. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Toby mewakili orang yang kalau mau makan harus cari video YouTube dulu buat ditonton. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan Kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.